Guys, welcome to my channel. Video kali ini. Tapi sebelumnya, gue minta dukungan kalian untuk klik subscribe di bawah, like, komen. Nanti setelah video ini selesai, komen kejadian apa yang pernah kalian rasakan dan akan gue buat videonya. Jadi guys, gue agak gugup dan gue ya, jadi gue pernah merasakan mimpi itu. Jatuh dari tempat tidur. Kalian pasti juga pernah mimpi. Oke, gue ceritain mulai dari ada 3 yang akan gue ungkap di sini karena gue baca kemarin. Yang pertama itu terjadi pada remaja yang sudah menikah, yaitu dia akan, kenapa dia mengalami itu? Dia akan mengingat masa lalu dia. Mungkin dia pernah berbuat baik ataupun buruk, itu akan terungkap kembali. Mungkin sesuai keadaan atau gimana, kemarin itu gue baca. Dan yang kedua, dengan pria yang single, dia akan mengalami peningkatan emosi yang sangat tinggi, bergejolak. Mungkin dia bisa akan mengatur itu emosi atau tidak, itu alam bisawab. Dan yang ketiga, pada remaja laki-laki yang masih remaja, dia akan mengalami suatu peristiwa dan itu harus dia bergegas melarikan diri. Itu sih akibat katanya ada mara bahaya atau gimana. Itu semua wallahu a'lam bishawab. Jangan terlalu percaya oleh mimpi. Mimpi semua itu bunga. Bunga yang dihadirkan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kita bisa menceritakan mimpi ini pada orang yang benar-benar kita percaya. Jangan kita bermimpi yang buruk diceritakan, jangan. Yang baik-baik aja kita ceritakan, terutama pada orang tua kita saja. Dia akan mengartikan. Itu semua akan menjadi doa bila diceritakan oleh orang yang salah kita ceritakan. Jadi semua itu videonya jangan dipercaya, terlalu dipercaya. Kita jangan terlalu percaya sama yang selain Allah. Video ini untuk sharing-sharing aja, hiburan semata. Karena memang video, karena gue memang suka untuk berikan informasi-informasi sharing-sharing pada kalian yang belum tahu, jadi mudah-mudahan tahu. Jadi kita bisa berpikir. Oke, okay, see you next video. Di channel kali ini nih. Beep gabut. See you next video, bye-bye. Klik subscribe, like, comment di bawah kan video, bikin video selanjutnya apa lagi. Thank you.